Nama saya Muhammad Fadjur Rozi. Sama saya Delia Rizky Atifah. Saya Raffi Bambang. Bersama saya Dedian Maharani. Saya Lalu Belantara Yuan Fitra Biarka. Fitrah Alif, alumni pesantren Tahfidz Darul Quran. Saya Tiffany Alvia, alumni Darul Quran. Akan mengajak teman-teman semua menjelajahi bangunan bersejarah di Mesir, yaitu Benteng Salahuddin Al-Ayyub. Saya akan peradaban, sejarah, dan keindahannya dalam acara Jelajah Virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jelajah semua, balik lagi nih bersama kita di acara yang paling keren. Dimana lagi kalau bukan di Jelajah Virtual bersama Ika Daku, kolaborasi antara pesantren Tahfiz Darul Quran dengan Kumparan. Nah, hari ini yang nemenin teman-teman semua jalan-jalan bersama saya ya, Fahri. Oke, hari ini kita bakal mengunjungi salah satu negara yang jauh banget dari kita, ada di benua yang berbeda. Kita akan jalan-jalan di negara Sudan. Nah, teman-teman semua ada yang udah pernah ke Sudan? Sama, saya juga belum. Oke, makanya penasaran banget kan sebenarnya di Sudan ada apa aja. Yang memang Sudan itu terkenal dengan sejarahnya yang kental banget. Oke, hari ini kita bakal jalan-jalan ke salah satu destinasi yang di sini tuh sejarahnya pokoknya kental banget, yang pastinya tempatnya menarik banget dan masih banyak banget yang bisa kita pelajari di sini. Kita bakalan jalan-jalan di Masjid Al-Niyalin. Nah, dari namanya teman-teman pasti familiar banget ya, kayak salah satu tempat yang waduh, ini kayaknya pernah dengar nih kita. Ya, betul banget. Masjid ini juga berada di dekat salah satu sungai terpanjang di dunia, yaitu Sungai Nil. Nah, jadi menarik banget kan untuk ditunggu-tunggu apa yang kita akan jelajahi, oke? Hari ini yang akan ngajak kita jalan-jalan pastinya alumni pesantren Tahfiz Darul Quran nih, yang sekarang lagi menempuh studi di Sudan. Oke, langsung aja kita panggil nih ya, kita udah terhubung sama Raida. Halo Kak Raida. Halo Kak Fahri. Fahri ya? Iya, betul sekali. Kak Raida, gimana kabarnya di sana Kak Raida? Alhamdulillah sehat. Kakak gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat semua di sini. Sehat-sehat terus ya di sana Kak Raida ya. Iya, siap Kak, walaupun panas kayak gini harus tetap sehat. Panas banget ya di sana Kak Raida ya? Iya, hampir 40 derajat. Kayaknya di sana terik banget nih Kak Raida ya. Iya. Oke Kak Raida, teman-teman semua pasti udah nunggu-nunggu nih buat jalan-jalan di Masjid Al-Niyalin ya Kak Raida ya? Iya, Al-Niyalin. Al-Niyalin. Oke, teman-teman semua, sebelumnya pasti biar asik nih kita pengen tahu dulu dong sama Kak Raida nih ya. Oke Kak Raida? Ya siap. Oke Kak Raida. Perkenalkan, nama saya Raida Nabilah Devika. Ya. Tentu dari alumni Pondok Pesantren Tahfidz Darul Quran angkatan 2014 ya. Dulu nama angkatannya Eternalion. Sekarang saya sedang studi di Sudan, studi sastra S1 di Sudan. Ngambil jurusan Tafsir wa Ulumul Quran Fakultas Dirasat Islamiyah di Universitas International University of Africa. Waduh, jadi di sini saya sudah menginjak 4 tahun ya. Alhamdulillah. Oke, wah keren banget nih ya Kak Raida ya. Nih Kak Raida, tapi sebelumnya kenapa sih Kak Raida kan dari sekian banyak nih mungkin ya negara-negara yang dipilih buat teman-teman yang lulus SMA gitu buat kuliah. Kenapa Kak Raida milihnya ke Sudan tuh Kak Raida? Ya, jadi dulu agak panjang juga ya cerita untuk sampai ke negeri Dua Nil ini yang panas. Dulu tuh apa, banyak orang yang bilang Sudan itu pasti panas ya. Sampai gak mau orang-orang tuh kesini gitu. Dulu pas SMP emang gak ada pikiran buat lanjut studi di luar negeri ya, sampai luar negeri ini, sejauh ini di Afrika lagi. Tapi Alhamdulillah karena takdir Allah buat mempertemukan saya dengan Sudan ini, dan sekarang saya alhamdulillah udah menginjak 4 tahun. Itu dulu ada program SMA tuh, jadi saya setahun dulu ya SMA program setahun itu program tahfidz, dan setelah tahfidz itu selesai, udah selesai Qurannya. Setelah itu saya melanjutkan langsung program SMA ini ada
ada SMA ini ada program buat ke Sudan. Akhirnya saya untuk melanjutkan ke sini. Kak Reda sekarang boleh jelasin gak Kak Reda sekarang ada di mana dan seperti apa nih Kak Reda? Jadi sekarang saya lagi di Masjid El Nilain. Di sini desainnya unik ya. Dan tidak umum menjadikan masjid ini tampak menawan dan kerap dijadikan sebagai salah satu destinasi wisata di Sudan. Bangunannya yang memiliki banyak sisi menonjol keluar nampak seperti permata jika dilihat dari kejauhan. Masjid ini juga didominasi oleh kubah yang hampir menyelimuti seluruh sisi bangunan utama. Banyak juga yang menyebutnya sebagai bangunan yang mirip dengan buah durian. Aksen-aksen di luar bangunannya yang dianggap sangat mirip dengan durian tajam yang ada pada buah durian. Namun, jika dilihat dari ketinggian kubah masjid akan menyerupai kelopak-kelopak bunga. Nah, seperti itu ya. Bisa dilihat desainnya yang unik ini seperti durian, kayak seperti kelopak-kelopak bunga juga. Iya, itu pastinya keren banget desainnya Kak Raida ya. Nah, Kak Raida karena keren begitu kan makanya tadi disebutkan juga bahwa masjid ini sebagai destinasi wisata ya kayak. Untuk sekarang nih Kak Raida, mungkin lagi banyak turis yang datang ke situ nggak sih Kak Raida? Iya, jadi di Om Durman tuh termasuk banyak turis-turis yang kesini, yang kunjung kesini. Jadi di kawasan masjid ini juga berada di kawasan yang sama dengan salah satu Universitas Holy Quran ya Kak. Oke. Jadi di sini bangunan ini yang ngedesain dulu salah satu mahasiswa Sudan yang memenangkan sayembara. Wah keren banget ya, yang ngedesain aja salah satu mahasiswa nih Masjid Al-Nilain ini. Nah itu waktu itu tuh karena tahu nggak sayembara itu sayembara diadakan oleh siapa? Oh iya, dalam rangka apa? Jadi dulu Presiden Namar Nigeria itu dulu pas beliau ngejabat sebagai Presiden Sudan tahun 1970 itu beliau yang mengadakannya untuk sebagai salah satu bentuk apresiasi terhadap ide-ide terbaik buat anak bangsa di sini. Jalan dulu. Iya, sepertinya itu halamannya luas banget ya Kak Raida ya. Iya, Masya Allah ini. Di samping masjid ini juga terdapat miniatur-miniatur Ka'bah yang biasanya orang-orang yang sebelum pergi haji, jadi mereka-mereka yang latihan dulu sebelum berangkat haji tuh latihan-latihan di sini dulu. Oh, seperti iya, itu. Jadi selain ini, di sini tempat sholat gitu ya Kak Raida ya, tempat buat beribadah, ya. Di sini juga tempat sebagai tempat untuk manasik haji juga ya Kak Raida ya. Iya, iya. Oke, ya boleh. Di sini ada enggak tuh Kak Reda? Apa aja yang ada di situ? Di sini kita? ada orang-orang Sudan yang ini dia kerja sol sepatu. Okay. Ini tempat wudu buat prianya. Oh iya. Seperti ini. Oh, banyak juga di sana yang jualannya Kak Reda ya? Iya, Masya Allah. Di sini yang biasa tempat minum buat orang minum di sini enggak? Oh gitu, itu bisa langsung diminum. Masya Allahnya. Iya, Masya Allahnya orang-orang Sudan di sini seperti ini. Di gelasnya. Iya. Dan minumnya di tempat kendi-kendi kayak gini. Oke. Tuh. Jadi biasanya orang-orang datang bawa tumbler sendiri gitu ya Kak Raida ya buat. Enggak, tumblernya udah dapat dari sini Kak. Tuh, dari sini. Oh, gitu. Jadi langsung diminum dari situ ya Kak Raida ya? Iya, langsung diminum dari kendi ininya. Masya Allahnya orang Sudan seperti ini. Oke, menarik banget tuh Kak Raida. Itu tersedia setiap hari. Atau memang di hari-hari tertentu aja tuh Kak Reda? Enggak, jadi setiap hari. Jadi dia ada semacam kendi juga, ada semacam kayak cooler gitu. Seperti ini. Oke. Iya. Jadi bisa ini yang dari kendi atau dari situ ya Kak Reda? Kita jalan. Oh iya, mau cerita sedikit dulu sebelum ke Jami'ah Quran. Boleh di sini itu, tempat sholat masjid masjid ini itu, ada fakta menarik ya dari masjid-masjid yang ada di Sudan. Okay. Ada bangunan utama masjid yang tidak bisa dikunjungi oleh kaum wanita. Jadi aturan ini diberlakukan di hampir semua masjid di Sudan. Bukan hanya tempat-tempat sholatnya yang dipisah dengan tirai atau sekat, namun dipisahkan dari segi masjid. Jadi perempuan dan laki-laki itu untuk sholatnya itu terpisah Kak. Okay. Jadi ini di bawah.
Yang ini di bawah nih, untuk perempuan di bawah dan laki-laki di atas. Seperti itu. Oke, oh iya, berarti Kak Raeda, karena Kak Raeda kan perempuan nih, jadi nggak bisa masuk ke tempat sholat utama ya Kak Raeda ya. Iya Kak, iya seperti itu. Iya, tapi teman-teman yang menarik lagi dari tenang aja. Yang menarik lagi karena dari masjid yang ada di Sudan ini adalah suara imam. Imamnya ketika membaca Al-Qur'an suaranya yang sangat merdu khas dengan langgam Sudannya yang dikatakan mirip dengan langgam Jawa khas Wali Songo. Ya. Oke. Keren banget. Oke, habis ini kita mau ke mana lagi nih, Kak? Ya, iya. Kita jalan ke Universitas Holy Qur'an ya. Oke deh, nah sambil jalan nih Kak, boleh nggak sih Kak, teman-teman semua mungkin pengen tahu sebenarnya Universitas Holy Qur'an itu apa sih gitu-gitu loh Kak, bisa dijelasin sedikit nggak Kak? Di sini tuh di internasional, apa sih, Holy Qur'an ya? Bentar Kak. Di Universitas Holy Qur'an itu emang rata-rata mahasiswa Sudan, mahasiswa Indonesia yang ada di sana itu termasuk dikit. Nggak kayak di International University of Africa yang di daerah, yang di ibu kotanya ya. Karena di sini tuh Om Durman, dia termasuk kota yang bukan ibu kotanya, Om Durman itu. Kayak misal kalau di Indonesia itu kan dia Jakarta, ibu kotanya. Iya. Yeah. Ya kalau di Om Durman ini, dia ibarat kayak di daerah Bandung gitu loh Kak. Oh gitu, iya iya iya. Iya. Dan di sini sepertinya lagi sepi ya Kak ya? Iya, soalnya emang mahasiswanya lagi pada libur Kak. Lagi waktu libur. Ya, jadi dulu Universitas Al-Qur'an di Holy Qur'an ini bisa disebut dengan Universitas Al-Qur'an Al-Karim dan Ilmu-Ilmu Islam. Jadi dulu merupakan perguruan tinggi negara Sudan yang berdiri sesuai dengan surat keputusan tahun 1995. Terletak di kota Om Durman, Sudan, universitas ini merupakan anggota dari Asosiasi Universitas Arab, Asosiasi Universitas di Afrika ya, Asosiasi Universitas Islam, dan lain sebagainya. Okay. Yang di nama rektornya, nama Profesor Ibrahim Nurin Ibrahim ya. Jumlah mahasiswanya sekitar 11.892, cukup banyak. Wah, tapi cukup untuk mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang ada di sini, sekitar 50 ada, kurang lebih sekitar segitu, cowok dan perempuan dan laki-laki. Dan fakultas-fakultas di sini juga, ini Kak, ini Holy Qur'annya. Oke, ini. Kak Raeda, untuk Kak Raeda sendiri ya. Nih, mungkin kalau misalnya dari tempatnya Kak Raeda ke sini ya. Itu berapa jauh sih Kak? Dari Hurtum ke Om Durman ya, sekitar satu jam, Kak. Oh iya. Tadi Kak Raeda naik apa tuh Kak ke situ Kak? Tadi di sini kan emang banyak angkutan umum ya buat pergi-pergi gitu. Tadi saya naik Tirhal, kalau di Indonesia bisa dikatakan seperti Grab. Okay. Dan Masya Allahnya di sebelah sana ada Nil Putih dan Nil Biru. Wah, di sebelah sana ya. Kak, nanti kita kayaknya harus ngelihat nih Kak nih sungai Nil. Iya. Pasti penasaran. Boleh. Iya. Nanti kita jelajahi Nil juga ya. Di sini halamannya juga cukup luas ya. Insyaallah. Iya. Teman-teman jelajah semua nih, pasti udah enggak sabar kan ngelihat sungai Nil, apalagi sungai Nil ini pertemuan antara dua air sungai Nil. Pasti penasaran kan apa sih itu? Kok pertemuan dua air sungai Nil gitu kan. Oke, Kak Raeda. Sekarang ya, kita kemana nih Kak Raeda nih? Kayaknya dari tadi Kak Raeda jalan-jalan capek enggak sih Kak Raeda? Enggak sih, udah biasa emang. Kalau di Sudan itu kita menuju ke universitasnya itu jalan 1 kilo 2 kilo tuh udah biasa kalau buat di Sudan. Oke. Berarti dari tempat Kak Raeda tinggal ke kampus itu jalan tuh Kak Raeda? Iya Kak, jalan. Itu kalau dari tempat Kak Raeda ke kampusnya Kak Raeda itu berapa jauh tuh Kak? Sekitar setengah jam, kalau jalan tuh sekitar setengah jam. Wah, setengah jam ya, itu memang kayaknya kultur di sana juga gitu ya Kak ya? Iya, dulu tuh sekilas Sudan, sekilas pengetahuan Sudan tuh, Sudan ini seperti kayak Indonesia tahun 70-an Kak. Oh gitu. Iya, bisa kenapa dibilang tuh, seperti itu. Kok disebut seperti itu kenapa tuh Kak? Ah, kenapa? Kok bisa disebut kayak gitu tuh kenapa tuh Kak?
karena emang dianya belum apa, negara ini tuh belum terlalu maju banget gitu. Jadi anggap aja kayak Indonesia tahun 70-an sekitar segitu. Iya, walaupun negaranya masih seperti itu ya, kayak tapi Sudan menyimpan banyak juga ilmu yang pastinya bermanfaat banget buat kita dong, Kak ya. Iya, apalagi di sini kan menguji kesabaran banget. Sudan itu Sudan syukur dan sabar. Kayaknya Kak Raida lagi menuju kendaraan buat ngajak kita jalan-jalan ke Sungai Nil ya, Kak ya. Iya, iya Kak. Kita menuju ke Sungai Nil ya. Sebentar. Perkiraan perjalanan. Oke, sambil nemenin Kak Raida jalan-jalan nih, kita ingetin terus ya bahwa teman-teman jangan lupa saksikan terus Jelajah Virtual nih, karena seperti yang teman-teman lihat ini seru banget kan, pasti banyak banget pemahaman baru, ilmu baru, sama pengalaman baru pastinya yang teman-teman nggak bisa dapatkan di tempat lain gitu, apalagi di Indonesia, karena kita akan menjelajahi berbagai destinasi yang ada di berbagai negara gitu. Oke, Kak Raida? Ya Kak. Oke. Kita jalan menuju ini ya. Masih lama kan nih jalan. Kenapa Kak? Masih kita jalan menuju Sungai Nil. Oke. Kak Raida kesananya naik apa nih Kak? Kita kesana naik tuk-tuk aja ya, biar lebih cepat. Oke. Jadi tuk-tuk itu tadi semacam bajaj ya Kak ya, kalau di Indonesia Kak ya? Iya bajaj. Nah Kak, kalau misalnya kan kita naik tuk-tuk itu kan kendaraan umum ya Kak ya? Iya, kendaraan umum. Itu berarti dikenakan biaya dong? Iya, sekitar kalau kendaraan umum tuh dari sini, karena emang nggak jauh-jauh banget, paling sekitar 5 menit dari lokasi ini ke Kenil, biayanya sekitar paling di sini murah ya, 10.000. Oh, 10.000 rupiah ya? Ya, 10.000 rupiah. Oke, Kak, itu bisa ditawar nggak Kak, kayak di Indonesia gitu Kak, 10.000? Kita bisa banget di sini, mau di apa? Naik riksha, mau naik bajaj, di pasar juga kita bisa nawar sepintar-pintarnya kita aja. Soalnya orang-orang Sudan ini sebenarnya dia kalau naruh harga ke ajnabi, ke para apa turis-turis di sini tuh malah dimahalin gitu. Beda harganya sama masyarakat Sudan sendiri gitu. Itu Kak. Sama aja kayak di Indonesia juga ya Kak ya. Kalau ya, seperti itu. Dimahalin harganya gitu. Jadi di sini masyarakat Sudan, misal kita lagi pulang dari ini nih Kak, kerja, tiba-tiba emang di tengah jalan udah azan. Jadi tuh di pinggir-pinggir jalanan gitu, mereka tuh menyediakan takjil-takjil gitu buat masyarakat Sudan. Masyarakat Sudan juga sih, kayak orang-orang gitu yang mau, jadi dia kayak open house gitu loh Kak. Oh iya. Ya, seperti itu. Oke. Jadi iya, setiap takjil, setiap buka puasa mereka menyediakan takjil untuk orang-orang yang ingin berbuka puasa gitu Kak. Oke. Nah Kak, kalau misalnya takjilnya sendiri tuh ada nggak sih Kak makanan khas yang di sana gitu? Kalau di sini itu ada ya makanan khas Sudan tersendiri itu. Emang mereka kan makanan pokoknya itu kan kalau di Indonesia roti ya? Nasi. Nah, kalau di sini itu dia makanan pokoknya itu dia roti. Dan kacang-kacangan gitu. Namanya apa ya? Asida sama full Sudan gitu. Teman-teman semua diingetin lagi nih, jangan lupa, jangan lewatin nih Jelajah Virtual, karena kita bakalan jalan-jalan ke berbagai penjuru dunia, ke berbagai destinasi yang pastinya menarik, yang pastinya banyak ilmu yang kita dapat nantinya, dan pastinya bikin penasaran banget teman-teman semua, jadi pengen kesana. Ini gitu. Mau cerita sedikit, di sini ada. Oh iya, boleh, Kak Raida. Di sini ada ini menara ini nih, menara tinggi ini. Oke. Wow, dulu pada saat Ja'far Muhammad Nimeiri ini, beliau yang sedang menjabat yang membangun menara ini. Ini Presiden Ja'far Muhammad Nimeiri. Oke, Presiden Ja'far Muhammad Nimeiri. Iya. Oh, dia yang buat ininya Kak, menara ininya. Oh iya. Kalau Masjid El Nira sendiri kan dia yang pada zamannya Ja'far Nimeiri, Muhammad Nimeiri ya. Kak,
Mungkin teman-teman bisa dilihatin sampai atas gitu kak ya, menaranya kak ya. Ya, bentar ya. Kakak tahu nggak sih kak, mungkin tingginya berapa gitu kak? Seperti ini. Jafar Nimiri. Halo, Amu. Kifal hal? Wah, Ana Minin, Anta Minin. Mir Sudan. Ya ni, Kif Sudan. Sil Khurtum? Wen Khurtum? Al masjid hadha masjid Nilin. Kak mungkin kamar ini bisa Imar Jafar Muhammad Nimeri. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Hadha masjid Nilin shayyadahu as-sayyid ar-rais Jafar Muhammad Nimeri, rais jamhuriyat Sudan sabiqan wa أفتتحه أو أسسه عام 1974 وأسسه المهندس المصمم دمر الدولة عبد القادر الطاهر نزل الله له الصحة والعافية. هذا المسجد جميل، شكله جميل جدا. في التصور حقه هذا الجدار عبارة عن نون، وهذا عبارة عن قلم. ربنا هناك قال نون والقلم وما يسطرون. هذا الحرف نون وهذا هو القلم. نعم. Jadi kata beliau ini, masjid ini dibangun oleh Jafar Nimeri pada tahun 1970 dan diresmikan pada tahun 1983. Dan masjid ini terkenal, ini emang unik. Dari atas itu bentuknya seperti nun dan menara ini huruf apa? Alif. المسجد يمثل النون حرف النون حرف النون القرآن النون نون الغرب ويسترون الكتابة والمداد ربنا قال هناك في القرآن الكريم نون بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم ويسترون أقسم بالله سبحانه وتعالى وما أنت بنعمة ربك مجنون الخطاب لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليس بمجنون صلى الله عليه وسلم المهندس الاسم قدر الجمله عبد القادر الطاهر نعم يا دي سما مهندس ده مشروع تخريج Masjid ini, yang ngebangun, yang ngedesain masjid ini namanya Komar Zola Abdul Qadir Al-Fakir. وهذا كلام الله سبحانه وتعالى نزل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق والسداد وتنشر الإسلام في دول تانية إن شاء الله في دول آسيا وإيرلندا وما شابه ذلك في الدول المجاورة وربنا يوفقكم والسداد إن شاء الله نزل الله السلام عليكم ورحمة الله شكرا جزيلا يا أيها طيب شكرا جزيلا يا Oke. Okay. Nah, tadi kita udah ngeliat Kak Raidah berbincang dengan salah satu warga yang ada di sana tentang bagaimana desain dari Masjid An-Nilain, yaitu di salah satu bangunannya yaitu menara, di mana menaranya itu dibangun oleh Presiden Sudan terdahulu untuk melengkapi desain keseluruhan dari Masjid An-Nilain, di mana bangunan masjidnya itu berbentuk huruf Na dalam huruf Hijaiyah, sementara menaranya berbentuk huruf Alif. Nah, keren banget kan? Makanya teman-teman jelajah semua, ikutin terus jelajah virtual hari ini karena kita habis ini bakalan diajak jalan-jalan sama Kak Raida ke salah satu tempat yang kayaknya ini bakalan ditunggu banget nih sama teman-teman semua karena ini menjadi ikonik dunia juga, yaitu sungai yang terpanjang di dunia, apalagi kalau bukan Sungai Nil, yang ada di dekat Masjid An-Nilain. Nah, serunya kita bakalan diajak jalan-jalan pakai salah satu kendaraan umum yang populer di sana nih, namanya tuk-tuk, atau mungkin kalau di Indonesia kayak bajaj gitu kali ya. Nah, kita langsung aja nih ikutin keseruan sama Kak Raida yang sekarang udah ada di bajaj untuk menuju ke Sungai Nil. Kita menuju Al-Hos, yaitu tempat supermarket yang sampingnya ada Nil. Di sini kita perjalanan dari Masjid An-Nilain sampai menuju Nil ini sekitar 5 menit untuk naik. Kita naik kendaraan ini ya, riksha. Kalau di Indonesia bisa dikatakan bajaj. Buat ongkos
posnya dari Nil ke dari El Nilen, Masjid El Nilen ke Nil ini sekitar Rp10.000 ya kalau dirupiahin. Nah, tadi kita udah seru banget diajak jalan-jalan sama Kak Raida di tuk-tuk atau bajaj ya. Sebentar lagi Kak Raida bakalan sampai ke Sungai Nil. Nah, menariknya Sungai Nil yang ada di Sudan ini adalah menjadi tempat pertemuan dua arus sungai, yaitu arus Sungai Nil Biru dan arus Sungai Nil Putih. Nah, pasti teman-teman semua penasaran banget kan, apa sih arus Sungai Nil Biru sama arus Sungai Nil Putih? Nah, sekarang langsung aja kita dengerin penjelasan mungkin ya dari Kak Raida. Sama sekalian kita diajak jalan-jalan ke sekitar Sungai Nil di mana Kak Raida sekarang udah ada di sana. Ya. Jadi teman-teman, kita sudah balik lagi di Sungai Nil yang di terletak di Om Nurman juga ya, dekat sekitaran masih sekitar Masjid El Nilen juga tadi. Di sini saya jelasin dulu Sungai Nil ini yang tersohor sebagai salah satu sungai terpanjang di dunia merupakan gabungan dari dua aliran sungai, yaitu White Nile dan Blue Nile. White Nile bersumber dari Danau Victoria yang berada di Uganda dengan aliran sungai yang tidak terlalu deras dan cenderung berasa sedikit asin. Sedangkan Blue Nile bersumber dari Danau Tana di Ethiopia dengan aliran sungai yang sangat deras dengan rasa air yang cenderung manis atau tawar. Kedua aliran sungai tersebut kemudian menyatu di Khartoum atau ibu kota Sudan dan membentuk sebuah Sungai Nil yang megah dan tersohor hingga saat ini. Jadi ini penampakan sungainya ya. Di sebelah sana ini perbatasan Nil Biru ya Kak. Yang di sini Nil Biru, yang di sana Nil Putih. Di situ ada perbatasannya di sana seperti ini. Di samping Nil, di samping Nil ini terdapat restoran-restoran yang biasanya orang-orang Sudan pada duduk-duduk di sini, nongkrong-nongkrong di sini, seperti ini Kak. Oke. Terdapat taman bermain untuk anak-anak. Oke. Kak Raida. Ini. Iya Kak. Oke, jadi di situ ada tadi restoran ya Kak ya, kemudian ada tempat bermain buat anak-anak. Di situ mall juga ya Kak, atau apa itu Kak? Iya, ada di samping KFC dan apa Pizza Hut ini, di sampingnya ada supermarket, yaitu Alhos namanya. Oke, di sini taman bermainnya yang biasa anak-anak kecil. Kalau masuk ke situ bayar nggak sih Kak? Masuk ke mana tuh? Yang di sini? Ke kawasan situ. Sebenarnya nggak bayar ya, tapi ya nongkrong-nongkrong gitu boleh, itu nggak bayar. Masuknya nggak bayar. Oke. Tadi Kak Raida udah ngajak kita jalan-jalan ke Sungai Nil ya Kak Raida ya. Itu menarik banget. Pasti teman-teman penasaran banget nih sama destinasi kita yang sekarang nih, yaitu ya adanya di Sudan. Apalagi Sungai Nilnya tadi pertemuan tuh antara dua aliran Sungai Nil itu pasti keren banget gitu. Oke, teman-teman semua. Yeah. Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nih Kak Raida ya. Sebentar ya, Kak Raida ya. Oke. Sambil menunggu Kak Raida siap-siap, mau ingetin terus nih. Tonton terus Jelajah Virtual, saksikan terus, tungguin terus. Karena di Jelajah Virtual kita bakalan banyak ilmu yang bermanfaat buat teman-teman semua. Yang pastinya bakalan ngilangin rasa kangen teman-teman semua sama jalan-jalan. Apalagi destinasi yang kita kunjungi ini pastinya menarik banget buat dilihat. Oke. Baik, kita bakalan sedikit ngobrol nih sama Kak Raida nih ya. Iya Kak, boleh. Iya, jadi Kak Raida mungkin di sana kan udah... Apa ya Kak Raida di sana juga udah lama ya di sana Kak Raida. Kak Raida boleh ya, mungkin. Nah, oke, siap. Jadi di landscape biar teman-teman semua ngelihatnya jadi lebih menarik gitu ya Kak Raida. Iya, Kak. Oke, jadi Kak Raida. Iya, kayaknya di sana asik ya, banyak sama teman-teman ya Kak Raida ya. Iya, di sini tadi dia ditemenin teman-teman. Halo, Kak. Iya. Nah, Kak Raida di Sudan ini dari tahun berapa sih, Kak? Aku di Sudan ini sudah menginjak 4 tahun ya di sini. Oke, menginjak 4 tahun. 2016. Iya, ada. Ada pengalaman yang kenapa, Kak? Ada pengalaman yang mungkin Kak Raida sampai sekarang enggak pernah ngerasain di tempat lain gitu, Kak. Menarik banget di Sudan nih. Jadi apa yang bikin ini ya? Alhamdulillahnya tuh di sini
sampai sekarang saya semester berapa ya, semester naik semester 7 itu alhamdulillah udah sekarang dengan umur 20 tahun udah masuk ke semester 7. Yang biasanya kalau di Indonesia kan jarang ya ditemuin umur 20 tahun masuk semester 7, alhamdulillahnya di situ. Karena emang dulu SMA saya dulu itu cuma setahun doang. Hanya setahun. Oh, gitu ya, Kak Raida ya. Terus pas pertama kali menginjak kaki di Sudan tuh menghayal kayak tentang Sudan tuh sebelum menginjakkan kaki di sini tuh kayak kira-kira apa ya? Salah satu di sana tuh enak apa enggak ya, panas atau enggak, soalnya kan orang-orang bilang kan banyak di Sudan tuh panas kayak gini-gini enggak enak, terus makanannya juga kayak di Indonesia susah nyari makanan, maksudnya enggak ada kayak makan somai kayak gitu-gitu kan jarang ya ditemuin di Sudan yeah. Itu tapi alhamdulillahnya Sudan itu punya apa bisa dikatakan negara-negara yang dibilang tentang sabar dan syukur gitu Kak. Jadi Sudan itu terkenal dengan sabar dan syukur. Gitu Kak. Oke, Kak Raida nih teman-teman semua kan tadi kan benar banget tuh Sudan adalah negara yang sabar dan syukur. Itu kenapa tuh Kak? Iya. Di Sudan ini dibilang negara yang apa ya? Yang pertama ya tentunya lagi dan lagi adalah mengasah kesabaran kita ya pertama. Kedua, kita jadi banyak bersilaturahmi sekaligus menambah teman dari seluruh negara, bahkan di satu kelas itu banyak berbagai macam negara, itu ada Indonesia, salah satu ada Indonesia, ada Thailand, ada Malaysia, ada negara-negara Afrika yang lain seperti Uganda, terus Turki juga ada, Eropa, dari Eropa ke Turki, terus ya alhamdulillah jadi kayak apa punya pengalaman lain itu gimana mereka tuh keseharian jadi kayak bertukar cerita gitu Kak. Di berbagai negara gitu. Oke, Kak Raida, mungkin ada enggak sedikit tips and trick buat teman-teman semua yang pengen kayak Kak Raida kuliah di Sudan gitu Kak Raida. Caranya bagaimana? Jadi kemungkinan jadi triknya apa? Ya, trik tipsnya itu pertamanya kita cari-cari informasi ya. Jadi jangan cari relasi juga, maksudnya persiapan dari sekarang kalau emang ingin kuliah di luar negeri ya, apalagi di benua Afrika ini yang dibilang emang negara yang benar-benar ngelatih kesabaran banget buat kita para mahasiswa di sini itu yang pertama siapin mental terus ridho dari orang tua juga itu yang utama banget sih, ridho dari orang tua. Insya Allah kalau misalnya orang tua udah ridho, kita ingin ada kemauan kuliah di sini, insya Allah semuanya lancar deh itu. Terus nyari-nyari informasi kayak terkait beasiswa, cari-cari beasiswa gitu, karena emang di Sudan itu termasuk apalagi universitas saya ya itu rektor jamiah, rektor kampusnya itu dia emang mendahulukan orang-orang turis masuk belajar di Sudan itu dengan gratis gitu. Jadi kebanyakan emang mahasiswa turis-turis yang dari turis-turis itu dapat beasiswa daripada orang-orang Sudan. Jadi rindu orang tua, terus siapkan mental juga karena emang di sini kan kita nggak tahu ya gimana, terus jauh dari orang tua. Ya gitu deh berdoa juga, ikhtiar kayak gitu. Soalnya emang Sudan tuh seperti ini gitu. Oke deh Kak Raida nih. Ke teman-teman semua yang penasaran pengen jadi kayak Kak Raida kuliah di Sudan bisa tuh ngikutin tips and trick yang diberikan tadi sama Kak Raida. Oke deh Kak Raida, makasih banyak ya udah ngajak kita jalan-jalan hari ini ke Masjid El. Oh iya Kak. Nilain ada lagi sama Sungai Nil. Oh iya, ada apa lagi tuh Kak? Pendaftaran beasiswanya kan di sini ada sekitar 5 jalur untuk kuliah di Sudan kan. Yang pertama itu dia ada jalur Kementerian Agama. Itu bisa nanti cek aja di nanti ada emailnya kemenak.id itu. Terus bisa dibuka juga KPLN itu ada salah satu
Komite Pembelajaran Luar Negeri, Luar Negeri KPLN ya. Itu bisa bisa jadi salah satu jalur untuk beasiswa ke Sudan. Terus yang ketiga ada Syekh Thoyyib di situ. Beliau yang suka memberikan beasiswa untuk mahasiswa, para-para mahasiswa Indonesia yang ingin lanjut kuliahnya di Sudan. Terus ada jalur seperti kayak lembaga-lembaga yang menyediakan seperti ini, pondok-pondok pesantren, khususnya kayak konfes saya tuh yang di SMA sekarang, dia punya MOU bersama Jamiah International University of Africa ini di sini, jadi punya kerjasama antara pesantren dan jamiah itu sih. Terus lewat jalur PCI NU bisa itu, atau PCI Muhammadiyah itu bisa juga. Nanti buka aja di IG-nya atau buka di Instagram imi_iua itu bisa. Oke Kak Raidah, terima kasih udah ngajak kita jalan-jalan ke Masjid El Nilain sama ke Sungai Nil. Dan destinasi di sekitarnya tuh yang menarik banget tuh pastinya ya. Yang bikin teman-teman semua penasaran sama negara Sudan. Jadi bayangin negara Sudan tuh gak cuman di Afrika gersang, tapi ternyata banyak banget yang bisa diambil pelajaran, yang bisa dikunjungi dengan destinasi yang menarik. Oke deh, Kak Raidah terima kasih banyak. Sama-sama Kak Fahri. Oke deh Kak Raidah, sehat-sehat di sana ya Kak Raidah ya. Iya Kak, Kakak juga sehat-sehat di sana. Sehat-sehat iya, semuanya, Pak. Semangat buat yang mau lanjut ke Sudan. Ditunggu kehadirannya di negeri sabar dan syukur. Sudan sabar dan syukur. Oke deh, Kak Raidah punya tagline sendiri nih di Sudan nih. Oke deh, Kak Raidah terima kasih. Hati-hati di sana. Hati-hati jalan pulangnya ya, Kak Raidah ya. Siap, Kak. Oke, ada terima kasih. Ya, siap. Oke, Kak Raidah. Oke, terima kasih teman-teman jelajah semua yang udah ikut jalan-jalan sama kita ke Sudan, ke Masjid Al Nilain sama ke Sungai Nil yang punya sejarah dan pastinya pemandangan yang menarik banget. Pasti teman-teman semua udah pada tertarik kan akhirnya mau ke Sudan kan. Nah, maka dari itu saksikan terus jelajah virtual karena kita nggak cuman hanya Sudan aja nih, kita nggak berhenti sampai Sudan aja nih. Kita bakalan ke berbagai penjuru negeri dengan dipandu oleh Ika Daku, alumni pesantren Tahfiz Darul Quran. Oke, tetap saksikan jelajah virtual bersama Ika Daku, kolaborasi antara pesantren Tahfiz Darul Quran dengan Kumpara. Sama saya Aisyah Soleh. Sama saya Nita Aziza. Sama saya Muhammad Fatur Rozi. Sama saya Delia Rizky Atifah. Saya Rafiq Bakhtiar. Bersama saya Dedi Anu Maharani. Saya Lalu Belantara Yuan Fitra Biarkan. Fitrah Alif, alumni pesantren Tahfiz Darul Quran. Saya Tiffany Aulia, alumni Darul Quran. Akan mengajak teman-teman semua menjelajahi bangunan bersejarah di Mesir, yaitu Benteng Salahuddin Al-Ayyub. Saya akan peradaban, sejarah, dan keindahannya dalam acara Jelajah Virtual.